Selamat siang para pemirsa Pagak TV Pancen Api, nggak kate komen. Kita bisa melihat di sini pada siang hari ini udara cukup sejuk di Desa Wisata Mulyorejo Ngantang yang membentang dari arah di atas bukit gunung Desa Mulyorejo yang akan nantinya dibangun mulai dari konsep para layang hiking, kemudian dibangunnya jembatan naga yang akan menghubungkan dari atas bukit sampai ke arah bendungan Selorejo yang nantinya 3 tahun ke depan akan selesai. Pembangunan yang dilakukan oleh PT Pramesco yang akan menangani proyek ini mulai bertahap dari tanah seluas lebih dari 100 hektar ini yang akan dibangun konsep-konsep hunian seperti villa, hotel, rumah sakit, kemudian peternakan sapi yang akan ada susu yang akan dibangun nantinya dalam jangka waktu kedepannya. Demikian pemirsa liputan kami siang hari ini. Wassalamualaikum.